Polong merah kotak tadi ya. Kopinya. Ya. Polong merah kotak berarti bibit itu berasal dari Malaysia, dari Malaysia. Lalu menurut cerita katanya dari Malaysia, katanya kotak. Polong merah kotak ya. Ada juga di tukang pilan, kampilan katanya berasal dari Medan. Ah. Nah, mana bersama itu anunya, kualitasnya. Kualitasnya ya. Dia berupa apa itu? Yang itu bijinya, Pak? Biji, cuman udah nyambah ya. Oh, nyambah, bijinya udah nyambah. Udah nyambah. Makanya kalau kita mau nyambang, tiap 2 kelipet baru buka. Enggak boleh dibuka dulu. Misalnya kita mau lihat buka enggak boleh. Oh. Boleh juga paling itu kan di dalamnya juga ada plastik rapat di lem. Jadi boleh juga buka kotaknya, jadi kelihatan dari plastik itu yang udah tumbuh atau dia rusak itu tak kelihatan. Kalau rusak, misalnya sekotak itu rusak 10 itu kan wajar. Wajar. Kalau dia kering semua itu nggak jadi yuk. Karena dia sudah kelihatan akarnya hijau semua. Amin lah. Tinggal daunnya lagi buat batang. Baru dengar aku itu. Jadi karena 3 pir merata yang polong merah semua itu. Polong merah itu makin tua. Oh, bisa gede kayak keret alam biasa gitu. Kayak alam biasa bisa gede. Ya memang alam ya kan, nggak di stek. Jadi itulah keuntungannya ya, daripada stek dia nggak cepat besar. Cepat besar aja kalau dia udah nulang, kalau udah segini dia nulang. Nggak ada itu udah nggak kudel lagi. Oh. Bisa sampai mati ya ini. Nah itulah keuntungan keret alam itu ya. Pantasan orang-orang Sumatera itu lebih banyak mengelola keret alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 5-7 tahun, dia 5 tahun udah bisa diseret. Oh, penghasilannya ya. Itu keuntungan karet stek. 5 tahun, 6 tahun karet stek itu udah bisa diseret ya? Diseret, kali itu dari 7 ke atas. Baru dia bisa. Ya bisa sih, cuman hasilnya belum itu berapa. Iya, iya. Kita kan semua karet. Ini bisa membedakan yang alam yang polong. Bisa membedakan. Punya kita berapa ribu batang maksudnya? Hah? Di kebun kita? Tapi ya sih, 2.000 lah mungkin. Beh, 2.000 guys. Bukannya dikit. Pokoknya kalau panen tuh seminggu sekali. Kalau kita tuh setengah bulan sekali. Oh, setengah bulan sekali. 6 bulan, Pak. Iya. 15 hari sekali. Itu langsung jual apa dipendam dulu? Langsung jual. Rata-rata dapat harga berapa? Kalau kemarin itu masih 1.900. Wih, tinggi. Luar biasa. 11 ya. 11.900.